Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jeki Butirulan, di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan membuat video reaction yang lagi trending di YouTube Indonesia, yaitu lagu Tulus, Hati-hati di Jalan. Ini waktu saya buka TikTok ada yang pakai sound-sound ini guys, lumayan ada berapa yang saya lihat ya. Itu enak banget lagunya, tapi kan hanya sekilas di TikTok. Nah, sekarang saya akan menonton ini sekaligus saya membuat video reactionnya. Mohon izin buat Tulus yang punya lagu untuk saya buat video reactionnya. Dah, tanpa berlama-lama langsung saja kita persiapkan. Ini masih video lirik, guys. Ya, official lirik video. Jadi, langsung saja kita persiapkan. Ini dia videonya, guys. Ini kalau lihat lirik ya. Bener-bener guys, biasa kan lirik official lirik pun biasa bagus orang bikin ya. Bukan berarti ini nggak bagus guys, justru ini kreatif menurut saya. Biasa orang tuh berlomba-lomba dibikinlah animasi, dibikinlah tulisan-tulisan yang sangat bervariasi gitu ya. Ini cuma kayak ngetik biasa gitu guys. Dan kayak kita juga bisa bikin kayak gini gitu loh. Nah, justru ini kreatif karena apa? Karena kepikiran untuk buat kayak gini, orang sebesar artis sebesar Tulus guys, dengan aduh lagu-lagunya yang meledak, yang booming, dia artis besar di Indonesia, salah satu penyanyi pria yang populer di Indonesia. Kayak gini lirik videonya, tapi justru ini kreatif sih. Ya buktinya ini sampai trending kan. Yuk, langsung aja kita saksikan. Tapi nggak tahu ya setelah ini mungkin liriknya lebih apalagi mungkin nggak tahu ya, mungkin videonya lebih banyak ini kali ya, banyak warna atau bagaimana, saya nggak tahu. Yuk kita lihat 1 2 3. Hey, enak lagunya, musiknya. Hati-hati di jalan, pemilihan judul hati-hati di jalan juga oke loh. Enak. Ini pemilihan lirik yang gampang untuk kita cerna. Terus lihat guys, memang beneran dong video liriknya memang kayak gini. Aduh, keren banget ini justru keren kayak gini guys. Yuk lanjut. Enak. Pemilihan katanya, konon aku juga seperti yang kau cari. Ini pemilihan kata-kata kayak gini nih. Tulus tuh selalu membuat lirik tuh yang indah ya, indah, enak dinyanyikan juga. Dan Tulus memulai starting point ya sampai ke part yang ini. Enak, suaranya tuh emang suaranya enak, guys. Tanpa Tulus memainkan improvisasi power yang akrobatik, suaranya enak. Ya, suaranya emang dari songnya enak, guys. Asam dan garam. Belanga. Tak seindah itu. Pemilihan staccato. Apa tadi namanya? Pokoknya staccato-staccatonya itu enak banget, staccato ringan-ringannya, terus diseret di belakang, seindah itu tuh gitu kayak nadanya. Aduh, malam baru dengar ini, guys. Kisah yang ternyata tak seindah. Asam dan garam. Asik, enak. Enak. Pemilihan switch dari chest ke falsetto-nya enak, halus. Terus dia pindah lagi ke chest voice. Pindah-pindah register suaranya itu selalu manis, selalu oke. Yes, lagi-lagi guys, pemilihan katanya bagus banget. Dan dari sini kita bisa 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 langsung
ngerti ya arti dari lagu ini ya, perjalanan. Berarti perjalanan sebuah hubungan begitu, guys. Nah, dan akan ada kerikil-kerikil di dalam perjalanan. Kayaknya lagunya tuh apa ya, easy listening, enak langsung dicerna juga, kata-katanya juga gampang untuk dipahami gitu loh. Kasih sayang oke okay. Redamnya sudah bijar istimewa. Yes, ini mengulang lagi nada baitnya sama ya, nadanya dan kata-katanya. Oke, okay, pijar istimewa. Siapa yang menyangka akan keluar kata pijar istimewa? Hey. Boleh diimprov. Saya suka improvnya. Aduh, nggak tadi tuh improv. Ada kayak ornamen, kasih ornamennya itu enak banget, guys. Ini coba ulang ya. Nih. Ah, nih. Dunia. Tuh kan, ada apa improv yang dibuat berbeda dari bait sebelumnya. Oke, okay, good. Konon katanya sama waktu sembuhkan. Yang sepertimu ini nih, yang diseret-seret yang agak nyendok-nyendok gini enak banget. Di sendok-sendok ini setelah na 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 na, na agak dihentak-hentak gitu, guys. Ini pemilihan sirkulasi notasinya bagus banget. Sama tuh udah bisa. Latarmu dan latarku. Oke, kukira akan ya, ini yang terjadi, guys. Sesuai dengan apa yang biasa orang alami dalam hubungan ya, sebuah hubungan ya, dikiranya akan baik-baik saja, ternyata walaupun latarmu dan latarku sama, tetap nggak menjamin juga untuk hubungan itu berjalan mulus. Oke, lagu ini enak. Yes, kau aku jadi, biasa kan satu ya. Kau aku jadi kita. Kau aku jadi kita. Ya. Ya, oke. Bridge. Kalau melanjutkan perjalananmu, oh berarti nggak nyatu nih. Yes, pemilihan kata putus di lagu ini bagus. Kau melanjutkan perjalananmu, aku melanjutkan perjalananku. Bridge-nya, ini bridge-nya ya, guys. Bridge itu ya jembatan lagunya gitu. Biasanya abis ini ke ref lagi gitu, guys. Enak. Ornamennya enak. Yes, mainkan tulus. Ini bener dong, guys, sampai di detik ini memang kayak gini dong. Hanya gini liriknya, guys. Dan lirik yang hanya kayak begini itu trending, astaga. Tuh kan, ref. Enak switch-nya. Lagu ini easy listening, fix langsung masuk ke playlist. Masuk ke playlist langsung, harus wajib masuk ke playlist saya. Saya langsung bisa dong. Kira ini kan mudah. Jadi kita. Oke, kukira kita akan apa ini, guys? Bersama. Ini lagu bukan tipe lagu yang meledak-ledak, berakrobatik ria, bukan. Ini lagu easy listening, tapi berkelas. Yes, berkelas. Good. Hati-hati.
hati-hati di jalan. Aduh, merinding. Merinding, guys. Endingnya dia buat kayak gitu, hati-hati di jalan. Eh, judulnya kan hati-hati di jalan ini ya. Yes, hati-hati di jalan. Oh, maknanya kayak gitu. Jadi masing-masing tuh punya jalannya masing-masing gitu loh, gitu loh. Jadi dia bilang hati-hati di jalan. Iya. Iya, itu dia. Habis ya. Oh, ini kok. Oh, Tulus Manusia. Oke. Okay. Wow, keren ini, guys. Cover albumnya kali ya. Ada berapa lagu ya? Habis. Oke, habis. Lagunya enak banget. Tulus tuh memang gak pernah gagal. Lagu-lagunya bagus-bagus, guys. Lagunya tuh pemilihan lirik-liriknya keren sih menurut saya, guys. Dan musiknya tuh easy listening gitu loh. Suaranya juga nyaman, enak, merdu. Udahlah, bagus. Intinya lagu ini bagus. Bagus lagunya. Oke, okay guys, terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saja tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan santun dan sopan. Dan jangan subscribe channel ini, guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya. Tapi jika kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan tonton video-video reaction Tulus. Agar semakin banyak menonton Tulus, saya pun semakin semangat untuk membuat video reactionnya. Terima kasih. Dadah.